Aku baru saja diterima bekerja di sebuah kedai menjual anak patung. Kedai itu kedai permainan yang biasa. Patung-patung tersusun, kemas dan cantik semuanya. Pemilik kedai ini, Kak Jessie namanya. Baik dan peramah. Dia kata aku selalunya akan berseorangan di sini sebab Kak Jessie tidak ambil pekerja banyak sangat. Yalah, bukan banyak kerja pun yang mahu dibuat selain melayan pelanggan dan mengemas. Aku lihat keadaan sekeliling pun memang agak sunyi. Tapi demi mencari sesuap nasi, aku pasrah saja. Hari pertama aku mula bekerja. Memang boring sikit. Sebab tidak banyak pelanggan yang datang. Apa tidaknya, kedai ini terletak agak terpencil sedikit. Sambil-sambil aku menunggu pelanggan, aku main komputer yang ada di atas meja kaunter. Sambil aku bermain komputer, aku terdengar macam ada bunyi yang datang dari bilik store. Bunyi macam kanak-kanak ketawa. Aku terdiam, terkaku. Mula-mula aku biarkan saja, tapi selang beberapa minit, aku terdengar bunyi yang sama. Tapi kali ini, aku terdengar bunyi tapak kasut berlari ke sana sini. Aku gagahkan diri untuk pergi ke bilik store. Aku mengorak langkah perlahan-lahan apabila aku membuka pintu. Suara tadi hilang. Yang kelihatan cuma beberapa anak patung yang tersusun rapi di atas kabinet. Ah, mungkin perasaan aku saja, kata aku dalam hati. Aku menutup pintu store dan pada masa yang sama, ada seseorang yang tiba-tiba meluru masuk dari pintu hadapan. Masuk sahaja dia ke dalam kedai, langkahnya terhenti. Dia terkaku. Badan dia berpeluh, mata dia bulat terbuka, merenung tajam ke arah aku. Tiba-tiba dia mengeluarkan sebuah pendrive dari beg yang dibawanya dan meletakkan pendrive tersebut di atas meja kaunter sebelum berlalu pergi. Aduh, sudahlah aku waktu itu dalam keadaan yang keliru. Aku bertambah keliru dan jantung aku berdegup kencang. Sebab sebelum dia keluar dari kedai itu, dia sempat berkata, "Jangan kerja di sini. Tempat ni berhantu." Sebelum dia berlalu pergi, aku terdiam. Masih lagi aku berdiri di depan pintu store. Ikutkan hati, mahu sahaja aku capai beg berlari pulang ke rumah. Aku beranikan diri untuk melihat apa isi kandungan di dalam pendrive tersebut. Aku tertanya-tanya, kenapa pula orang tu tiba-tiba cakap macam tu? Tiba-tiba pula suruh aku berhenti kerja. Gila. Apabila aku melihat isi kandungan di dalam pendrive tersebut, terdapat beberapa folder. Salah satunya folder yang diberi nama patung. Aku buka folder itu, terdapat 3 video yang diberi nama rakaman 1, 2 dan 3. Hah? Ini rakaman apa pula? Disebabkan aku ingin tahu apa yang terjadi, aku mainkan rakaman pertama. Rakaman bermula. Mula-mula tiada apa yang berlaku. Tiba-tiba kelihatan mata patung tersebut melihat ke kiri, ke kanan. Wajahnya juga berubah, seakan-akan menunjukkan pelbagai ekspresi. Kadang-kadang senyum, ketawa. Memang menakutkan. Bulu roma aku menegak, badan aku terkaku. Gila, ini patung berhantu, kata aku dalam hati. Habis sahaja video pertama, aku terdengar ada suara wanita menjerit dari dalam store. Aku segera berpaling ke arah pintu bilik store dan aku tenung pintu tersebut kalau-kalau ada benda yang keluar dari situ. Tiada. Tiada apa-apa yang berlaku.
Video pertama belum cukup untuk menjawab segala persoalan aku tentang apa yang terjadi. Aku mainkan rakaman kedua. Rakaman kedua adalah rakaman koleksi anak patung. Ratusan anak patung diletakkan bersusun di almari. Beberapa minit selepas rakaman itu bermula, apa yang mengejutkan aku? Tangan sebuah anak patung tiba-tiba bergerak. Perasaan aku, hanya Tuhan saja yang tahu. Aku pasti patung-patung dalam rakaman ini berhantu. Apa semua ini? Apa kaitan video-video ini dengan kedai ini? Apa kaitan lelaki tadi itu dengan rakaman-rakaman ini? Aku segera mengambil telefon bimbit untuk menelepon Kak Jessie. Aku rasa takut sangat. Mahu sahaja aku tinggalkan kedai ini balik ke rumah, tapi tak boleh. Sebab kunci kedai dengan Kak Jessie. Dia kena kunci kedai ini. Takkanlah aku tinggalkan kedai ini tak berkunci. Aduh. Sebelum aku sempat menekan butang memanggil di telefon bimbit aku, rakaman ketiga bermain dengan sendiri. Rakaman ini menunjukkan sebuah anak patung duduk di atas sebuah bangku. Beberapa minit selepas rakaman bermula, tangan patung tersebut bergerak sendiri. Gila, gila. Aku segera tutup komputer dan tekan butang memanggil untuk menelepon Kak Jessie. Apa yang membuatkan jantung aku hampir terhenti bila saat aku menekan butang telefon, aku terdengar satu deringan telefon bimbit datang daripada bilik store. Aku terkaku. Kali ini, tumpuan aku teralih kepada bilik store. Kalau tadi bunyi-bunyi yang menyeramkan, kali ini bunyi deringan telefon bimbit. Puluhan persoalan yang bermain di minda aku. Kenapa pula tiba-tiba ada bunyi telefon berdering dari stor saat aku menelepon Kak Jessie? Sambil telefon bimbit aku di telinga, aku memberanikan diri melangkah menuju ke arah stor. Kali ini aku memang pasti ada bunyi deringan telefon dari dalam bilik store. Aku segera buka pintu store. Gila, bau hanyir. Aku matikan telefon aku. Dan apa yang pelik, bunyi deringan telefon yang aku dengar tadi juga terhenti. Aku perasan ada di bahagian belakang store satu anak patung. Rupa anak patung ini memang menyeramkan. Sekali pandang mesti orang ingat anak patung itu seorang manusia. Dan ada satu telepon bimbit di tangan anak patung tersebut. Kenapa aku telepon Kak Jessie, telepon yang berada dengan anak patung ini pula yang berbunyi? Aku lihat skrin telefon. Iya, nama aku terpapar di skrin. Kali ini aku memang pasti ini telefon bimbit Kak Jessie. Aku periksa lagi patung tersebut. Dan bila aku lihat nama yang disulam di baju patung itu bertulis J-E-S-S-Y, Jessie. Bila aku pandang ke arah muka patung itu, matanya tajam memandang ke arah aku sambil tersenyum. Aku lantas berlari keluar dari store. Aku ambil barang-barang aku dari kaunter. Aku tinggalkan kedai anak patung tersebut. Dalam perjalanan pulang, banyak yang bermain di minda aku. Apa yang sedang terjadi?
kenapa pula patung tu ada telefon bimbit Kak Jessie, dan apa yang paling mengelirukan, kenapa nama patung tu Jessie? Beberapa hari sudah berlalu. Aku tidak dapat tidur lena untuk hari-hari yang sebelumnya. Aku tekad untuk mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi. Akhirnya, aku tahu kisah sebenar kedai anak patung tempat aku bekerja. Beberapa tahun yang lepas, berlaku satu pembunuhan di kedai tersebut. Pemilik kedai itu meninggal dunia. Dia dibunuh dengan kejam, kepalanya dipenggal dan badannya dibakar. Apa motif pembunuhan? Aku tidak pasti. Dan yang paling gila, mangsa yang aku sebutkan ini adalah Kak Jessie. Iya, percaya atau tidak, Kak Jessie yang aku jumpa tu bukanlah manusia sebenar. Itu adalah roh Kak Jessie, dan rohnya sedang menghantui patung-patung di kedai tersebut. Kedai itu pun sebenarnya sudah lama tidak beroperasi. Aku memang tidak bernasib baik terkena gangguan macam ni. Terima kasih kerana menonton. Ini adalah sebuah kisah fiction yang ditulis oleh saya. Diharapkan semua penonton berkenan. Sila like dan share jika anda rasa video ini menarik. Kepada yang belum subscribe, pastikan anda subscribe. Pastikan anda menjadi sebahagian daripada keluarga Kupi Kupi Go. Tekan butang lonceng di sebelah butang subscribe untuk mendapatkan message setiap kali kami memuat naik video. Apapun, saya jumpa anda di episode yang seterusnya. Kupi Kupi Go, menarik setiap hari.